Selamat makan adik-adik aku yang ganteng, yang cantik, sama papi aku yang ganteng. Yang gede butut. Gede butut. Nih adik aku yang dari Bandung, yang cantik. Ini dari Kamal Muara yang cantik. Ini Gun yang kalau ngomong oke, okay. Kalau habis telepon oke. Okay. Tutupannya apa? Oke. Okay. Tutupannya oke, okay. Asal udah oke okay, udah tutup berarti. Udah oke okay, dia. Udah enggak ada. Menunya apa aja nih? Tahu, singkong, ikan gurame. Kalau mau berhenti ikan ini, gitu terus gitu ya. Tapi jangan ini yang bulat ini jangan. Yang bagus yang rapi. Hah? Bisa. Ini dari musimnya. Percayain aja. Karena anak yang sekali gitu punya kreasi masing-masing. Iya. Ide-nya. Percayain aja semuanya. Ajak ngobrol. Anak-anak ajak ngobrol. Satu ini. Karena dia tahu tentang soal ibu bapaknya. Say something. Jangan dilihat. Terima kasih adik-adik aku sudah kumpul. Walaupun momennya memang kurang pas karena papa kita lagi di ICC. Tapi kita begini bahagia mendoakan bapak kita supaya sehat, sehat lagi. Bisa pulang ke rumah dengan sehat, bisa kumpul lagi. Amin. Katanya minta ke Bandung, boleh juga ke Bandung ya. Insyaallah. Sarap situ lagi. Jadi ulang tahun dia ulang tahun tapi enggak mandi-mandi. Say something. Yang dari Jambi balik lagi coba dong. Udah pulang kampung, rencana pulang kampung ke Padang. Dalam perjalanan dapat telepon kalau bapak sakit, kita sudah sampai Jambi, putar arah balik Jakarta. Langsung ke rumah sakit. Ibu siapa namanya, Bu? Camat. Ciranis. Bu Eni aja. Bu Eni. Salam itu yang di kampung. Oh iya, salam buat yang di kampung. Tadi buka YouTube kita. Salam hari dia salam buat yang di kampung. Dia pandai ngecek. Tadi Bu Camat. Salam tuh di sana di kampung. Keluarga apa? Pak Ete, keluarga Pak Ete. Maaf kami tidak sampai ke rencana semula. Semoga acara resepsi berjalan lancar. Bella. Berjalan dengan lancar. Amin. Pak Umo, ngomong sesuatu. Apa kan yang paling tua? Supirnya lelah. Ayo ke sini. Aku coba. Dua kali. Setelah perjalanan. Dari Depok ke Kamal dan sampai ke rencana mau ke Solo palingan ternyata Allah menghendaki lain ya sehingga kami sekeluarga tidak bisa meneruskan perjalanan karena berita dari keluarga yang di Jakarta mengabarkan bahwa keras. Sekarang kita tinggal memilih. Sedangkan orang tua cuma satu. Kalau mau, dengan berat hati, saya meninggalkan, balik lagi ke Jakarta untuk mencoba supaya kami bisa orang tua. Pak Mertua saya, Pak Sofia, sehingga kami meninggalkan rencana mau ingin menyaksikan pernikahannya Bella, anaknya Sita, keluarga dari Teteh dan sama Aci Bayaran. Aci Bayaran. Mohon maaf keluarga Aci dan Teteh. Mobil. Keluarga Nobel, keluarga Sita, terus Jimmy, Sulai, Bella, yeah.
sebagaimana tidak bisa hadir, tapi tidak di, tidak mengurangi rasa kebahagiaan. Supaya tidak bisa tidak mengurangi rasa kebahagiaan di kampung untuk merayakan pernikahannya Bella. Kami di sini mendoakan semoga acara pernikahan atau ijab kabulnya dari Bella besok tanggal 28 berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Dan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Amin. Dan doakan. Dan doakan juga Bapak mertua yang sedang di ruang ICU. Semoga diberi kesehatan. Amin. Yang prima. Amin. Seperti semula. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mau say something buat penutup? Bentar, jangan ditutup dulu, mau masih mau rekam atau rumah makan. Ya, sudah. Jangan ditutup ini dulu. Warung masakan khas Sunda. Itu bos ikan cupang mantan pemiliknya Trans Jakarta, ownernya Trans Jakarta sedang makan bersama dengan kakak-kakaknya. Bos kompleksi jaket dan pakaian muslim sekarang ya Gun, lihat dong hadir gitu. Ini mantan apa masih apa? Masih punya apa? Mantan sultan. Mantan ratu apa mantan putri? Mantan putri Indonesia. Tuh ikan guramenya gede banget. Oh apa ya? Bos-bos dari Bandung. Bos Bandung nih, bos Bandung. Emang Cijerah apa? Cijerah apa nih? Bukan. Kok pagar sih sih? Marga Asih. Marga Asih. Yang punya pabrik di Marga Asih nih. Yang makannya aja beda. Ini bos ikan di Kamal Muara. Enggak salah. Apa bos Surabi? Oh, bos Surabi. Kamal. Pedas ya? Pedas banget. Yang mana nih? Bukan sambal. Ini apa itu? Ini ada popongan. Gak apa-apa. Eh itu apa favoritnya, terong apa namanya, terong penyet, buka tangannya oh dong kelihatan terong penyet tuh. Eh dong dimakan tapi biasa ya dimakan di mas bag. Oh iya. Coba gusti terong mana gusti ngona pisang. Ngunah pusat, bukannya pisan, ngunah pusat. Ngunah pinsan. Wih, mana coba? Nyam, nyam, nyam. Terong penyet. Terus? Wih. Anak gua ngari. Makannya habis. Sampai kosong. Semua habis, makanannya enak. Makannya enak ya, sampai ludes ya. Habis. Wih, di mana tuh yang jempolnya mana? Wih, dua. Kamu jempolnya satu nggak dapet. Nggak dapet gelas.
Tadi juga untuk kembali ke operatornya semuanya extension nya terus kata langsung yang dibilang tadi tadi kamu mau ketemu tuh warung nasi Cemi masakan khas Sunda diterletak di Pondok Labu di samping Rumah Sakit Prikasih. Ini anaknya Cemi. Itu almarhumnya Cemi. Dah. Iya, aduh. Bu camat. Turun biasanya 74. Sekarang 71. Nganggur malah kurus. Cuma iya. Si Gun beratnya berapa Gun? 66 itu pakai timbangan kain ya. Bohong kali lo. Timbang 66. Makan 74. Ah, terus? Makan 71. Wah, berarti 3 kilo makan dia. Iya. Ini lihat deh. Sampai habis licin sama si Depi. Ya Allah, berkah banget dah. Bagaimana? Berkah banget nih warungnya Cemi. Cemi-nya makannya enak. Yang terletak di Pondok Labu, di samping Rumah Sakit Prikasih dan di samping UPN Veteran. Tuh. Yang sudah pada makan di sini. Masa nggak tahu? Is Dahlia. Yang belum subscribe, tolong subscribe-nya ya. Komennya yang positif. Selviana Sopian. Dah. Assalamualaikum.